Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambut salam saya, salam atas nama perjuangan mahasiswa, salam atas esensi kebermanfaatan mahasiswa. Hidup mahasiswa. Dan kepada yang kita perjuangkan, hidup guru Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Oke, kawan-kawan, kita perlu ketahui bersama bahwa hari ini kita datang ke sini tak lain dan tak bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi kami. Terima kasih bahwa rekan-rekan adik-adik kita di depan nanti diiringi oleh Mokom dan rekan-rekan pekerja atau buruh di belakang Mokom. Mungkin seperti itu. Mahasiswa, silakan atur barisan dan langsung jalan aja, Pak. Kepada seluruh mahasiswa, ambil posisi paling depan. Kepada seluruh mahasiswa, ambil posisi paling depan. Kita akan lolos ke kantor DPRD. Untuk setiap korlap, koordinator lapangannya silakan. Atur. Selamat jalan, kita tertib. Ayo rekan-rekan, adik-adik mahasiswa, diatur barisannya, biar rapi. Nanti kita mengikuti dari belakang seperti apa-apa yang telah kita sepakati.
rapat lebih dekat. Sedang berorasi adalah ketua baik di legislatif maupun di eksekutif, mereka telah SPSI ya, mereka telah membuat aturan yang menjadikan siapapun yang jadi penyusup. Makasih ya. Kami menindak siapapun Anda. Yang hadir pada kesempatan kali ini tidak hanya buruh, tapi dari mahasiswa juga hadir. Mahasiswa yang tergabung mahasiswa Kabupaten Purwakarta, ada dari SPMI, ada dari SPMI Wastu Kencana. Sekarang juga sampaikan ya. Dari kita, saya titip kepada rekan-rekan mahasiswa maupun pelajar, mari kita berjuang. Mari kita berjuang sehormat-hormatnya, mari kita berjuang sekuat-kuatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi aksi kita hari ini. Kita lanjutkan ke marahnya, sepakat? Sama kali menjaga diri. Dari atas langsung supaya lebih jelas berapa puluh ribu yang hadir, baik dari buruh dan mahasiswa, turut tumpah ruah turun ke jalan untuk menuntut RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mudah-mudahan ada titik terang untuk buruh khususnya, umumnya untuk kita semuanya. Pemirsa Purwakarta TV, kami melaporkan langsung dari Purwakarta hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, di mana puluhan ribu buruh akan memadati, memasuki gedung dewan atau gedung rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada yang terhormat Bapak dan Ibu anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Purwakarta. Hari ini merupakan hari puncak, yaitu hari kedua. Ribuan bahkan puluhan dari buruh yang tergabung ke dalam SPSI, PPMI 98 dan organisasi buruh lainnya tumpah ruah di jalan
konvoi menuju Gedung Dewan. Ini adalah rangkaian tuntutan kaum buruh di hari kemarin, lanjutan dari hari kemarin menuju Gedung Dewan. Karena kemarin kita lihat Bapak Ibu Dewannya belum ada yang menemui kaum buruh ini. Mudah-mudahan hari ini mereka bisa menemui buruh dan bisa memperjuangkannya. Tidak hanya di Purwakarta, tapi di daerah lain ya, seperti di Kerawang, Cianjur, Subang, Bandung, Bandung Barat, juga di Jakarta, Bekasi dan Cikarang, juga Tangerang dan seluruh provinsi di Indonesia mengadakan demo buruh untuk menuntut kepada pemerintah terkait dengan RUU Cipta Kerja yang katanya merugikan kaum buruh atau lebih memihak kepada pengusaha.